setelah anak paham penjumlahan 6 dan 7, mari kita masuk ke penjumlahan 8. Ya, seperti tadi mereka sudah kita perkenalkan dengan pasangan bilangan pada waktu mempelajari nilai bilangan, sehingga akan mudah mempelajari penjumlahan 8. Penjumlahan 8 adalah 7 dengan 1, 6 dengan 2, 5 dengan 3, 4 dengan 4. Ya, diktekan anak jari sampai mereka paham. Saya akan panggil Sanya. Ya, Ibu Nak. 8 adalah 7 dengan 1. 8 adalah 6 tambah 2. 8 adalah 5 tambah 3. 8 adalah 4 tambah 4. 4 tambah 4. Setelah mereka paham ya dengan aneka variasi tadi, ini kita coba berlatih soal ini supaya mereka hafal penjumlahan 8. 1 tambah 7, 2 tambah 6, 3 tambah 5, 4 tambah 4, 5 tambah 3, 6 tambah 2, 7 tambah 1, 0 tambah 8. Setelah dia bisa melakukan ini, coba diacak angkanya. Ya, dilatih sehingga mereka paham penjumlahan 8.